Ni lain pula tempat dia. Alright, hari ni saya nak berkongsi dengan kamu semua tentang faktor-faktor imperialisme. Macam mana nak ingat faktor-faktor imperialisme? Sebelum tu kita kena ingat dia punya isi-isi. Yang pertama, strategi antara China dan India. Alright, pasaran luas antara China dan India. Yang ketiga adalah teknologi telegraf. Yang keempat, kapal awap. Yang kelima adalah terusan Suez. Kalau tanya Cikgu Fir, macam mana Cikgu Fir hafal? Simple, kalau tanya saya, saya akan ingat apa tau? Saya akan ingat dengar reka cerita. Jom dengar reka cerita saya. Saya suka sangat pergi ke sekolah sebab kedudukannya strategik dengan rumah saya. Rumah saya Taman China, sekolah saya SMK India. Alright, dekat sekolah ada teknologi telegraf. Iaitu teknologi telegraf. Balik rumah saya tak naik bas, saya naik kapal wap. Okay, balik rumah saya naik kapal wap. Ikut jalan terusan Suez sebab cepat sampai ke rumah. Settle. Dengan reka cerita saja, awak boleh ingat poin-poin tu. Itu saya jumpa Cikgu Fir. Oh yeah.